Bank Syariah Indonesia optimis Indonesia mampu menjadi pusat kekuatan dan pasar ekonomi syariah dunia. Mengingat potensi pasar dan pertumbuhan ekonomi yang baik dan didukung jumlah penduduk Muslim Indonesia saat ini yang tercatat menjadi yang terbesar di dunia. Indonesia menjadi bagian dari gelombang besar tumbuhnya ekonomi syariah, salah satunya melalui ekonomi halal. Geliat ekonomi halal banyak dipengaruhi oleh sektor makanan halal, keuangan syariah, fashion muslim, hingga hiburan islami. Selain itu, industri jasa keuangan dan perbankan syariah juga memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini disambut positif oleh Ade Cahyo Nugroho, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Syariah Indonesia. Pertama, kita harus ingat kita hidup di negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Dan yang paling menarik adalah shifting preferensi masyarakat. Kita bisa lihat masyarakat Indonesia makin kesini, alhamdulillah makin religius, makin menghargai hal-hal yang sifatnya halal, syariah, dan itu merupakan potensial yang sangat besar untuk seluruh pemain di industri perbankan syariah sih. Yang paling penting adalah skala. Sebelumnya nggak ada bank syariah yang besar. Dengan hadirnya BSI, pertama kalinya ada bank syariah yang punya jaringan lebih dari 1.000. Di Indonesia sebelumnya hanya ada 4 bank konvensional yang punya jaringan lebih dari 1.000. Nah, dengan memiliki skala yang besar itu, kemampuan kita mengedukasi masyarakat dan juga dengan jumlah customer base yang sekarang mendekati 20 juta nasabah, itu membuat proses literasi ke masyarakat juga jadi lebih cepat dan lebih baik. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan potensi pasar syariah ini dengan meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syariah bagi masyarakat. Dan Bank Syariah Indonesia siap mengambil peran terdepan untuk mendukung terwujudnya Indonesia menjadi pasar dan jasa keuangan syariah terbesar, juga mampu menjadi pusat ekonomi syariah di dunia.